kita asah-asah. Jadi teman-teman, kalau kita ada wastafel dimanapun, di hotel atau di rumah sakit, pavilion itu harus kita bersihkan dulu dari nasi dan kotoran-kotoran. Ini udah pertama kali banget ya. Terus kita kan ada hand washing nih, ini harus kita manfaatkan. Terus kita kasih air. Nah, kita kasih air. Jadi dia tuh menghilangkan lemak. Nah, ini yang pertama kali dilakukan pada pencucian tin wool. Nah, kalau sudah, kita selalu bawa sunlight tuh. Manfaatkan botol-botol seperti ini, sanitizer, biar nggak wasting time. Kita cuci. Aku selalu bawa kayak gini kalau traveling juga tuh. Terus kita cek-cek dulu. Tetap dong asah-asah gitu. Satu diselesaikan, terus kita keringkan, tiriskan pakai tisu di bawahnya. Selamat mencoba.